salli wa sallim alaihi. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli alaihi wa alihi. Hadrati Sayyidina Rasul wa alihi wa ashabil karam al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirlana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ila al-imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid-dharaini amin. Qala fadlu tiba'il janaizi. Fadlu ay hadha fadlu, inilah keutamaan ittiba'il janaizi, mengikuti jenazah-jenazah. Keutamaan mengikuti jenazah-jenazah. Wattabi'il janaiza wa salli 'alaiha. Wattabi', dan ikutilah olehmu al-janaiza, jenazah-jenazah, wa salli 'alaiha, dan salatkanlah olehmu atas jenazah. Ikutin dan nyolatin. Fa inna fittiba'iha, karena sesungguhnya di dalam mengikutinya, ay fittiba'il janaizi wassalati alaiha, dan menyolatkan atasnya jenazah, wadabniha, dan di dalam menguburkannya, ajran kabiran, ada balasan pahala yang besar. La yuqadaru qadruhu, yang tidak bisa diukur kadarnya, saking besarnya. Fa inna fittiba'iha, karena sesungguhnya di dalam mengikutinya, ay fittiba'il janaizi wassalati alaihiya, dan di dalam menyolatkan atasnya, ay alal janaiz, wadabnya ay wadab il janaizi, ajran kabiran, ada balasan pahala yang besar. La yuqadaru qadruhu, yang tidak bisa diukur kadar besarnya itu, saking gedenya. Kalau perlu ikut mandiin, ya ikut ngapanin, ikut nyolatin.
Mu'tin ikut nguburin. Sahabat Abu Bakar tuh yang demen begitu, katanya siapa pagi ini yang hadir jenazah, siapa pagi ini yang nyenguk orang sakit, yang nyolatin. Saya Rasulullah. Itu kelebihannya Abu Bakar As-Siddiq yang tidak dilakukan oleh sahabat yang lain. Rawal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Rawal Bukhari telah meriwayatkan hadis oleh Imam Bukhari an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meridai Allah akan dirinya Abu Hurairah. Qala, berkata ia, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazata hatta yusalliya falahu qiratun, wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratani. Qila, wa mal qiratani? Qala, mislul jabalainil azimaini. Telah meriwayatkan hadis oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berkata ia Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi, man syahidal jana, siapa orang yang menghadir syahida ay hadara, faman syahida minkum syahra ay faman hadara minkum, siapa yang hadir di bulan suci falyasum. Jadi syahida ini maknanya hadara. Man syahidal janazata, siapa orang yang menghadiri jenazah, bukan hanya sekedar menghadiri, bukan hanya sekedar menyaksikan. Man syahida ay man hadarol janazata, siapa yang orang yang menghadiri janazah, hatta yusolia, sampai ia menyolatkan hadiri janazah, sampai falahu, maka baginya kiratun, satu kirat. Satu kirat yang mendapatkan. Orang bilang di Indonesia kerat nih. Falahu kiratun, maka baginya kiratun, satu kirat. Wa man syahida, dan siapa orang yang menghadiri jenazah, hatta tudfana, sampai dikuburkan tuh jenazah, kana lahu, maka bahwasanya baginya qiratani, ada dua qirat. Nyolatin ngikut kuburin, kalau nyolatin satu qirat. Kalau sampai hatta tudfanal janaizu, sampai dikuburkan jenazah, kana lahu, kana bahwasanya lahu baginya qiratani, dua qirat tuh pahalanya. Kila, ditanyakan, wa mal qiratani, apa tuh dua qirat ya Rasulullah? Qala, mas mislul jabalainil azimain, seperti dua gunung yang besar. Kalau nyolatin aja satu gunung, kalau sampai nguburin ikut, kalau udah nyolatin ikut nguburin. Nanti mislul jabalil. Kalau nyolatin saya satu qirat, kalau sampai nguburin qiratani, ukuran satu qiratnya. Wa mal qiratani, apa tuh dua qirat ya Rasulullah? Mislul jabalainil azimaini, seperti dua gunung yang besar. Kalau nyolatinnya satu gunung, kalau sampai nguburin ngikut dua gunung yang besar. Ya udah sekalian nyolatin ngikut, ini mendekat itu situ nguburin. Ini kadang jauh sampai ngikut juga tuh miringin masalah. Barangkali dulu jauh sampai pahalanya besar, dekat juga sama juga qiratani. Jadi kalau sudah ngikut nyolatin, ya ngikut nguburin. Walamma sami'a Ibnu Umar radhiyallahu anhuma al-haditsa wa kana yusalli ala janazati wa la yatba'uha, qala laqad farratna fi qararita kasiratin. Walamma sami'a, dan tatkala mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma al-hadis, akan hadis dari Nabi, falahu qiratani, wa kana yusalli, dan bahwasanya ada beliau menyolatkan alal janazati, atas janazah, wala yatba'uha, dan ia tidak mengiringinya, mengikutinya. Qala, beliau berkata, laqad farratna, maka sesungguhnya kita telah menteledori. Laqad farratna, sungguhnya kita telah menteledori fi qararita, pada qirat-qirat yang banyak. Sayang banget, padahal kalau sampai ngikut nguburin dua qirat, nah kita tinggalkan. Laqad farratna, sungguhnya kita telah bersembalewa. Ya, menteledor-teledor banget, padahal pahalanya gede banget, sayang. Laqad farratna fi qararita kasiratin, sungguhnya kita telah menteledori pada qirat-qirat yang banyak. Setelah mendengar itu nyesel tuh Ibnu Umar.
coba kita ngikut nguburin. Kalau ngikut nguburin tuh dapat 2 kirat, nyolatinnya 1 kirat. Ini kadang nyolatin aja enggak ya. Dan kebiasaan kita sebetulnya ya suka ngamplopin, kita diundang nggak diundang dengan dia nyolatin aja, jadi nggak perlu diundang. Gua nggak ada undangan sholat jenazah, nggak perlu, udah denger udah nyolatin aja. Kadang-kadang kita nih karena sudah merasa apa-apa dan siapa-siapa, jadi kadang-kadang kudu pakai undangan. Kayaknya saya kadang-kadang kasih nasihat buat diri, jangan merasa apa-apa dan jangan merasa siapa-siapa. Bab kalau udah merasa apa-apa tidak diapa-apain orang, kesinggung. Dan kalau sudah merasa siapa-siapa tidak disiapa-siapakan, dikesinggung. Kadang-kadang nggak nyolatin, nggak ada undangan, diundang nggak diundang datang. Ada amplopnya nggak ada amplopnya, kadang-kadang disaruhin tuh ya. Ini mau kadang ya Allah orang kena musibah. Sebenarnya nggak usah kasih tahu aja untuk sudah hadir. Ya kadang-kadang ngundang ke rumah, diamplopin di situ. Ya kadang-kadang kalau orang kaya bisa 1.500.000 ya Allah. Meskipun kaya lagi kena musibah, nggak enak juga. Saya bilang udah. Diundang nggak diundang, pokoknya kasih tahu aja ada yang meninggal, insya Allah datang. Nah ini kalau kita tahu, kata Ibnu Umar, walamma sami'a Ibnu Umar, dan tatkala telah mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan meredhoi Allah akan keduanya. Disebut Ibnu Umar satu kok, domirnya dua nih ya, an Umar wa bni ayahnya Umar dan putranya anhuma aja, an Umar ay an Ibnu Umar dua. Al hadisa akan hadis didengar bahwa kana dan bahwasanya beliau dulu yusolli mengerjakan alal janazatin, mengerjakan atas janazah nyolatin, wala yatba'uha dan beliau tidak mengikutinya janazah sampai nguburin. Qala beliau kata laqad farratna fi qarari ta kasiratin, sungguhnya kita telah menteledori pada kirat-kirat yang banyak, balasan-balasan pala yang banyak, dua gunung bayangkan. Farrotna tuh menteled tafrit ya. Kalau ifrot melampaui batas, kalau tafrit menteledori teledor. Laqad farrotna fi qarari ta kasiratin, sungguhnya kita telah menteledori pada kirat-kirat yang banyak. Waja'a fi tafsiril qirati muwaddihan riwayat Abi Dawud an Abi Hurairah. Waja'a dan ada datang fi tafsiril qirat, di dalam penafsiran qirat tuh muwaddihan, dalam hal ia menjelaskan tuh muwaddihan riwayat Abi Dawud, dalam hal menjelaskan riwayatnya Abi Dawud dari Abi Hurairah. Wa man tabi'aha, dan siapa orang yang mengikutinya, ay tabi'al janazata hatta yabrugha minha, sampai ia selesai darinya, falahu maka baginya qiratani, dua qirat. Asgharuhuma, yang paling kecil dari dua qirat itu, mislu Uhudin, seperti Jabal Uhud. Itu kalau kita Jabal Uhud tuh paling kecilnya seperti Jabal Uhud kalau kita sampai ngikut nguburin. Falahu qiratani, maka baginya dua qirat. Karena dua qirat, asgharuhuma, paling kecil dari dua qirat itu, mislu Uhudin, seperti Jabal Uhud. Au ahadihima, atau seperti salah satu, mislu Uhudin, seperti Uhud. Seperti Uhud, atau salah satunya seperti Uhud. Sebegitu gede pahalanya. Maka nyesel benar tuh ya Ibnu Umar setelah mendengar hadis, ya dulu-dulu kita gak ngikut nguburin, coba ngikut nguburin kirat. Maka wajah api tafsiril kirati, dan sungguh ada datang dalam penafsiran kirat tuh pahala. Muaddihan ay hala kaunihi muaddian, dalam hal ia menjelaskan riwayat Abi Dawud, riwayat Abi Dawud dari Abi Hurairah, penjelasannya waman tabi'aha, dan siapa yang mengikutinya, hatta yabrugha minha, sampai ia selesai darinya, falahu maka baginya qiratani, dua qirat. Ini penjelasannya, penjelasan dari hadis Nabi itu ya, wamal qiratani misrul jal, dijelaskan oleh hadis ya dari riwayat Abi Daud tuh, walahu qiratani asgharuhuma, yang paling kecil dari keduanya, mislu Uhudin, seperti Jabal Uhud. Au ahadihima, atau salah satu dari keduanya, mislu Uhudin, seperti gunung Uhud. Kalau udah kayak gini mah jangan sampai teledor kita, sampai ngikut nguburin apa enggak? Ikut nguburin, bahkan nanti ada hamlul janazah, mikul janazahnya lagi ya, pahala lah gitu. 40 dosa diampuni kalau kita masing-masing si depan, belakang. Kan ada kakinya tuh keranda ya.
Kurung batang orang Melayu bilang, keranda tuh yang disebut naksin tuh kurung. Kan ada empat kaki tuh. Kalau kita sampai manggul empat kaki ini, diampuni dosa kita 40 macam dosa kita nih. Ghufirallahu arbaun. Diampuni baginya 40 macam dosa kalau sampai kita mikul jenazah. Minimal dikit aja dari sini angkat tuh. Angkat bismillah wa ala millati rasulillah, angkat dah. Bismillah. Enggak bid'ah kita berzikir la ilaha illallah daripada ngomong macam-macam. Udah sambil mikul la ilaha zikir aja. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu ayatnya begitu aja, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala. Jadi jangan buru-buru membid'ahkan. Ya, Nabi enggak lakukan. Nabi enggak lakukan, tapi tidak dilakukan sama Nabi tidak serta-merta jadi dalil larangan. Kata ulama, at-tarkul adami namanya, at-tarkul adami. At-tarku laisa bihujjatin fi syar'ina la yaqtadi man'an wala ijaba. Kalau sesuatu tidak dilakukan sama Nabi itu tuh la yaqtadi man'an wala ijaba, tidak mengandung konsekuensi hukum larangan dan keharusan. Jadi selama ini tidak dilakukan sama Nabi itu bukan dalil, itu mah adamud dalil namanya. Kalau sekedar enggak dikerjakan sama Nabi tidak bisa jadi dalil, itu mah adamud dalil. Kalau dalil qala Allah taala, qala itu dalil. Kalau dalasannya tidak dilakukan sama Nabi itu namanya justru adamud dalil, ketiadaan dalil. Maka ada istilah at-tarkul adami. Sesuatu tidak dikerjakan sama Nabi namanya at-tarkul adami dalam usul fikih. Kata ulama, at-tarku laisa bihujjatin fi syar'ina la yaqtadi man'an wala ijaba. Wa man ibtagha hadaran li tarki nabiyya wa ra'ahu hukman sahihan wa sawaba laqad dhalla an nahjil adillati kulliha wa akhtahal hukma sahiha. Itu baitnya gitu ulama. At-tarku laisa bihujjatin fi syar'ina, tidak dilakukannya perbuatan oleh Nabi laisa bihujjatin, bukanlah satu hujjah dalam syariat kami, bukan satu dalil. Karena tidak dikerjakan sama Nabi itu bukan berarti larangan. Kalau larangan pasti dilarang sama Nabi. Ya, larangan ada sigohnya, ada narasi larangannya. Sering saya contohkan, bapak-bapak, saya tidak makan nasi goreng. Beda dengan jangan makan nasi goreng. Yang narasi larangan mana tuh? Yang narasi larangan yang mana? Jangan makan nasi. Jadi saya tidak makan nasi goreng, itu tidak melarang bapak-bapak, silakan makan nasi goreng. Tapi kalau udah ngomong jangan masak nasi goreng, itu berarti udah larangan. Nah, Nabi kalau tidak bilang jangan, itu bukan larangan. Nabi enggak kerjain itu. Tidak dikerjakan sama Nabi itu tidak mesti jadi larangan. Kata ulama, at-tarku laisa bihujjatin fi syar'ina. Kenapa? La yaqtadi man'an wala ijaba. Karena tidak mengandung konsekuensi hukum, larangan dan keharusan. Kok dalilnya tidak dikerjakan sama Nabi? Kalau dari larangan itu Nabi melarangnya. Ya, Nabi melarangnya. Seperti laisa minna man, itu pun tidak bentuk dalam bentuk narasi larangan. Laisa minna man ghasana, bukanlah tergolong umat kami yang mencurangi kami. Yang mencurang itu narasinya tidak ada fi'il nahya, lam nahya, enggak ada. Laisa minna man ghasana, bukanlah tergolong umat kami yang mencurangi kami. Itu larangan curang, bro. Jadi kalau dasarnya tidak dilakukan sama Nabi tidak bisa dijadikan dalil larangan, kata ulama. At-tarku laisa bihujjatin fi syar'ina, ditinggalkannya satu perbuatan itu bukanlah hujjah dalam syariat kami. La yaqtadi man'an wala ijaba, karena tidak mengandung konsekuensi hukum, larangan dan keharusan. Kok dalilnya tidak dilakukan sama Nabi itu la yaqtadi man'an wala ijaba. Faman ibtagha hadaran li tarki nabina, siapa orang yang menganut larangan karena tidak dilakukan oleh Nabi kita, wa ra'ahu hukman sahihan wa sawaba, dan dia ada melihat hukum yang benar dan sahih, bahwa itu dalil. Faqad dalla an nahjil adillati kull, maka sungguh ia telah tersesat dari dalil-dalil, an nahjil dalil, faqad dalla an nahjil adillati kull, maka sungguh ia telah tersesat dari jalan dalil seluruhnya. Wa akhta al hukma sahiba wa khaba, dan dia telah menyalahi hukum yang sahih dan sia-sia.
Nggak bisa. Jadi kalau mereka kan selami dalil tidak dilakukan sama Nabi, nggak boleh. Tidak dilakukan. Oh, tidak dilakukan itu layak tadi man'an wala ijaba. Jadi larangan itu harus dengan la'an nahiyah atau dalam bentuk jum'ah jumlah khobariyah. Ya kita mafhumi laisa minna man ghassana, bukanlah tergolong kami orang yang mencurangi kami. Jadi ada pedagang di pasar tuh. Nabi lewatin. Itu pegang kue, atasnya anget. Tapi di bawahnya dingin. Logikanya kalau atasnya anget, bawahnya masih panas. Kok atasnya anget, bawahnya di? Berarti curang nih orang nih, yang basi dia simpen nih. Kata Nabi, laisa minna man ghassana, artinya larangan menipu mencurangi. Laisa minna man ghassana, bukan tergolong dari umat kami yang mencurangi kami. Jadi kadang-kadang larangan tidak mesti dalam bentuk narasinya nahiyah dengan la'an nahiyah. La taqrabu zina, apa gitu ya. Tidak mesti dari narasi khabarnya bisa laisa minna man ghassana, bukanlah tergolong kami orang yang mencurangi kami. Inilah kesalahan kata ulama, sering menyalah-nyalakan orang tapi tidak mampu mendatangkan dalil larangannya. Cuma dasar dalilnya tidak dilakukan sama Nabi. Lo tidak dilakukan sama Nabi tidak mesti itu dipahami larangan. Karena tidak dilakukan sama Nabi, karena Nabi tidak biasa laisa bi'ardi qaumina, pernah ditawari makan hukmu aklidob, makan daging biawak dibakar Nabi. Nabi tawarin karena laisa bi'ardi qaum, ini tidak ada di negeri kami. Maka hukum akli lahmidob, ya makan hukum daging biawak ada khilafiyah. Ada yang membolehkan sate biawak segala macam, karena Nabi laisa bi'ardina, laisa bi'ardi qaumina, ini makanan enggak ada di kampung kami kata Nabi. Disodorin daging Nabi enggak haram enggak. Laisa bi'ardi qaumina, tidak ada di negeri kaum kami daging biawak. Itu ditinggal sama Nabi, tidak mesti dilarang, kalau dilarang enggak boleh, haram. Haram. Itu Nabi pasti akan tegas menentukan hukumnya dalam bentuk larangan. Tapi kalau cuma sekedar tidak dilakukan, itu tidak bisa jadi dalil larangan. Kan selama ini Nabi ngelakukan, kenapa dilakukan? Oh, tidak dilakukan sama Nabi bukan karena Nabi larang, bukan karena Nabi melarangnya. Makanya at-tarku laisa bihujjatin fi syar'ina, ditinggalkannya satu perbuatan bukanlah hujjah dalam syariat kami, tidak bisa dijadikan dalil maksudnya. Ya, la yaqtadi man'an wala ijaba, itu tidak mengandung konsekuensi hukum larangan dan keharusan. Ya Nabi tidak melakukan itu bukan larangan dan bukan selayak tadi man'an wala hijaba. Wa man ibtagha hadaran li tarki nabina, dan siapa orang yang menganut hadaran ketidakbolehan li tarki nabina karena sebab meninggalkannya Nabi kita tidak dilakukan. Wa ra'ahu hukman sahihan wa sahaba, dan dia ada melihat sebagai hukum yang benar dan sahih kalau begitu. Faqad dalla an nahjil adillati kulliha, maka sungguh ia telah tersesat dari jalan dalil-dalil seluruhnya. Wa akhthal hukma sahiha wa khaba, dan dia telah menyalahi hukum yang sahih dan sia-sia dia. Jadi enggak bisa. Selama ini perdebatan gitu. Enggak dilakukan sama Nabi. Oh, enggak dilakukan sama Nabi tidak mesti larangan. Nabi tidak melakukan bukan melarang, ya Nabi tidak melakukan aja gitu aja. Jadi kita silakan, kalau Nabi tidak melarangnya, kenapa kita melarang-larang? Syari cuma dua tuh yang menentukan hukum syari, Allah wa Rasul, Allah dan Rasulnya. Jadi ada hukum-hukum dari Allah dalam Quran, ada hukum-hukum dari Rasul dalam Sunnah, syari tuh. Jadi kalau antum jangan melarang-larang, syari cuma dua, Allah dan Rasul. Ini jangan-jangan nganti Nabi ente. Masa melarang-larang orang maulid nggak boleh, Nabi nggak ngerjain. Ya iya, Nabi nggak ngerjain, tapi tidak melarang umatnya. Kecuali jangan maulid, jangan makan nasi goreng. Nah, itu udah larangan tuh, narasinya larangan. Kalau saya tidak makan nasi goreng, saya tidak makan nasi goreng. Maka dalam riwayat sholat duha, Nabi perintahkan tapi Nabi tidak menekuni doa. Cuma kata beliau, hafidhu ala sum'ati duha fa innaha da'bus salihina man qablakum. Ya, hafidhu ala sum'ati duha, jaga oleh kalian atas syariat sholat duha. Fa innaha da'bus salihin, karena sholat duha itu kebiasaan orang-orang soleh sebelumnya, man qablakum. Maka Nabi nyuruh kita meskipun Nabi tidak menekuni duhanya. Kita disuruh hafidhu ala sum'ati duha fa innaha da'bus salihin man qablakum. Sama juga tuh qobliyah maghrib, Nabi tidak menekuninya tuh.
Kata Nabi, sallu rakaataini qoblal maghrib, sampai tiga kali, sallu rakaataini qoblal maghrib, sallu rakaataini qoblal maghrib liman syaa. Maka qobliyahnya tidak mu'akkad, karena Nabi liman syaa bagi yang mau saja. Beda dengan ba'diyah. Kalau ba'diyah itu sunnah, kalau qobliyah mustahab. Dipandang baik, mustahab itu ma warada bihil hadisu wa lam yuwadzib bihin nabi. Apa ada datang hadisnya, ada, tapi Nabi tidak mewalam yuwadzib bihin nabi, dan Nabi tidak menekuninya. Itu mustahab namanya. Di Indonesia diterjemahkan sunnah juga, sunnah yang mustahab, padahal hakikatnya sunnah itu ma warada bihil hadis, apa yang ada datangnya hadisnya, tapi walam yuwadzib bihin nabi, dan Nabi tidak menekuninya. Contohnya qobliyah maghrib. Kalau qobliyah subuh itu sunnah. Ma warada bihil hadis wa warada bihin nabi. Apa yang ada hadisnya dan Nabi menekuninya qobliyah subuh. Jadi ada sunnah, ada mustahab, kata Ibnu Qayyim. Ya, mustahab itu ma warada bihil hadisu wa lam yuwadzib bihin nabi. Apa yang ada warid hadisnya dan Nabi tidak menekuni, contohnya qobliyah maghrib. Kalau sunnah, ma warada bihil hadisu wa wadaba bihin. Apa yang ada warid hadisnya dan Nabi menekuninya, contohnya qobliyah subuh. Bahkan dalam tafsir, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak ay nafilataka laka Muhammad. Ya, bagi Nabi nafilah, bagi kita sunnah, kata ulama sebagian itu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka ya Muhammad. Bagi Nabi nafilah, bagi kita wajib, kata sebagian ulama. Jadi tahajud itu bagi Nabi sunnah, bagi kita wajib. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka ya Muhammad. Wajib, sunnah bagi Muhammad. Kenapa kok sunnah? Karena sudah sempurna likamali faraidihi Nabi. Karena sudah sempurna yang perlu-perlunya Nabi, maka sunnah itu. Kalau kita karena masih bolong-bolong, ditambal dengan yang sunnah-sunnah, maka yang sunnah-sunnah itu jadi wajib untuk nambal kekurangan kita dari sholat-sholat perdu kita. Karena sholat sunnah itu fungsinya mukammilat, mutammimat, menyempurna dan melengkapi. Makanya kalau kita tidak sholat sunnah, rugi. Padahal perdu-perdu kita bolong-bolong semuanya. Maghribnya bolong, tambal dengan ba'diyah. Subuhnya bolong, tambal dengan qobliyahnya gitu. Ya, kalau bagi Nabi, kenapa kok sunnah tahajud? Karena sudah sempurna litamami faraidihi, karena sudah sempurna perdu-perdunya. Jadi bukan nambel kalau Nabi mah, karena perdunya sudah sempurna. Kalau kita sunnah kita tuh ya untuk mutammimat mukammilat, penyempurna pelengkap. Tahu padasan enggak? Tahu padasan. Ya, itu drum dipotong dua, kasih bolongan, muatinnya padasan tuh, ibarat padasan bocor. Ya kita isi air, habis airnya karena bolong, bocor. Makanya biar nanti pahala perdunya sempurna, kita tambal dengan yang sunnah-sunnah. Ibarat rumah ada pagernya, ada pagar depan, pagar belakang. Jadi sunnahnya qobliyah pagar depan, belakangnya pagar belakang, ada pagar depan. Orang kalau sudah mentingin yang sunnah, yang perdu dipentingin nggak? Ya ada nggak? Ada nggak orang? Ustaz, saya mau alhamdulillah ya tahajud tiap malam, tapi sholat lima waktu belum pernah ngerjain. Ada gak orang begitu tuh? Ustaz, saya kalau tahajud tiap malam, tapi subuh gak pernah saya kerjain. Ada yang begitu tuh? Ada? Orang PA itu namanya. Nah sekarang orang yang sunnah aja dia pentingin, apalagi yang perdu. Jadi gak pernah ngomong, saya mau tahajud tiap malam 12-13 rakaat, tapi nama Nabi kita kerjakan. Pokoknya selama dalam konteks bukan akidah dan syariah ya. Kalau muamalah mah bebas. Maka hadisnya sering salah dipahami. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu satu dalil sahih. Dipakai man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Raddun ay mardudun. Raddun itu artinya mardud, ditolak. Ay batilun la yuqbalu, batil, tidak diterima. Tidak diterima. Walaysa ma'nahu as-sabata 'alal halis sabiqah, dan maknanya bukan harus persis sama 'alal halis sabiqah, atas kondisi yang dulu zaman Nabi. Ya, li'anna as-sabata la yakunu illa 'ala ma yata'allaqu bil ibadah. Karena sabat yang masih sama itu tidaklah terjadi kecuali illa 'ala ma yata'allaqu bil ibadah. Yang berkaitan dengan ibadah itu kudu sama.
Meskipun ini pun banyak terjadi, tidak sama dengan Nabi. Sebuah riwayat dalam kitab Zadul Ma'ad, kitab mereka tuh Zadul Ma'ad tuh. Dikutip riwayat mereka tuh, ada orang ngimamin sholat baca kulhu, 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 kulhu. Akhirnya sahabat Nabi, ya Rasulullah si pulan baca kulhu, kulhu. Kata Nabi, salu li ayyusya'in yasna. Jangan tanya saya, tanya saluhu li ayyusya'in yasna. Tanyakan oleh kan orang itu untuk apa dia lakukan itu. Ditanya, akhirnya itu orang dihadirkan ke hadapan Rasulullah, nanya, betul saudara, betul ya Rasulullah saya baca kulhu berhurang untuk apa? Li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbuh, karena itu sifat Allah ar-Rahman dan saya senang ya. Itu wa akhbaro nabi akhbirhu bi anna Allah yuhibbuh, kasih tahu tuh orang Allah juga senang sama dia karena dia senang dengan Allah sifatur rahman. Akhbir wa basyiru bi anna Allah yuhibbuh, kasih tahu itu orang Allah pun senang pada dirinya. Ini justru dibenarkan sama nabi. Jadi tidak nabi tidak lakukan baca kulhu berkali-kali, tapi orang itu lakukan. Nabi masih hadir, Nabi tidak nyalahin, malah Nabi memberikan legitimasi. Akhbiru bi anna Allah yuhibbu, kasih tahu oleh kalian orang itu Allah pun cinta sama dia karena dia li annaha sifatur rahman wa ana uhibbuha, karena itu sifatur rahman ya Rasulullah saya senang. Kata Nabi, akhbiru bi anna Allah yuhibbu, kasih tahu dia Allah kasih aku pun senang pada hambaku itu ya Rasul Muhammad. Akhbiru bi anna Allah yuhibbu. Jadi hadis itu dijelaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, penjelasan raddun ay mardudun ay batilun la yuqbalu, tidak diterima ya, la yuqbalu tidak diterima. Tapi maknanya walaisa maknahu, dan maknalah bukannya as-sabata harus persis sama alal halis sabiqah, atas kondisi dulu zaman Nabi. Karena li annas sabata, katanya sabat yang persis sama la yakunu, tidaklah terjadi illa kecuali ala ma yata'allaku bil ibadah, yang persis sama atas apa-apa yang berkaitan dengan ibadah. Sallu kama ra'aitumuni salli hudu manasikakum hudu annim, itu persis sama ibadah. Di luar ibadah enggak bisa. Maka maulid Nabi itu bukan aspek ibadah. Ya, bukan ibadah. Jadi kalau Anda menentukan itu haram, bid'ah itu bukan hukum. Hukum syara cuma 5 tuh ya. Halal, haram, mubah, makruh itu wajib, sunnah itu. Jadi bid'ah itu bukan hukum, menyikapi satu peristiwa maka namanya bid'ah. Nah, karena menyikapi satu peristiwa berarti bisa jadi bid'ah hasanah, bisa jadi bid'ah dolalah. Bisa jadi bid'ah katanya hasanah, bisa jadi dolalah. Maka ayatnya yang sering dipakai itu dalilnya kullu bid'atin dolalah. Itu kullu bid'atin, ada yang sifat mahdzub tuh, ada sifat yang kullu bid'atin sayyi'atin baru dolala. Sama juga li'anna waro'ahu, li'anna waro'ahu malikun ya'kudu kulla safinatin ghasba. Ya, dijelasin kok akhorok taha litugriko ahlaha, apakah engkau melubanginya untuk engkau tenggelamkan penumpangnya. Dijelaskan sama Nabi Khidir, waro'ahu malikun ya'kudu kulla safinatin ghasba, karena di belakang mereka ada raja yang suka ngambil kapal. Ya'kudu kulla safinatin jamilatin ghasba, karena ada korinah ghasba. Gak mungkin kan kapal yang jelek diambil ngotor-ngotorin pelabuhan. Jadi ada sifat yang mahdud, hazfus sifatil mahdud, dihapuskan sifat yang disifati. Safinah itu mahdud, sifatnya dihapuskan. Ya'budu kulla safinatin jamilatin ghasba, jadi kullu bin'atin sayyiatin baru dolala. Ya ada sifat yang mahdud, jadi sifat hadfu sifatil mahdud, dihapuskan sifat barang yang disifati. Mana yang mahdudnya itu? Kullu bin'atin bid'ahnya. Mana bid'ah yang dolala? Kullu bin'atin sayyiatin baru dolala. Ya'budu kulla safinatin, ada yang dihapuskan, safinatin jamilatin ghasba, ada korinah ghasba, dirampas. Gak mungkin kan kapal jelek dirampas. Oh, berarti itu safinahnya safinah yang jamilah, kapal yang bagus yang lagi dibangun di Indramayu, itu bangun kapal. Ya'hudu kulla safinatin jamilatin ghasba, jadi kullu bin'atin dolalah, kullu bin'atin sayyatin dolalah, kata ulama. Ya'hudu kulla safinatin jamilatin, jamilahnya mahzub, hadfu sifatil man, dihapuskan sifat yang barang disifati dalam balagoh kan gitu. Maka kalau kita enggak belajar balagoh, enggak belajar subiki, sulit. Ada orang pernah nanya, jangan tanya hukum mukul orang tua,
Jangan ditanya, karena Quran cukup fala taqul lahuma uffin. Nah, perlu usul fikih, mafhum aulawi namanya, dipahami lebih dari itu. Ngomong cih aja enggak boleh, apalagi mukul. Jadi ma hukmu darbil walidain, apa hukum mukul kedua orang tua? Jangan ditanya. Quran cukup fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan. Ngamang cih aja enggak boleh, apalagi mukul. Lah itu kan enggak boleh cih, kalau mukul kan enggak disebut, ya apalagi mukul. Nah, mafhum aulawi dipahami lebih. Sering ulama kasih contoh, di pom bensin ada tulisan dilarang dilarang merokok tuh. Nabun boleh enggak? Nabun boleh enggak? Dilarang merokok, dia kumpulin keras koran terus kardus dia nabun, sebenarnya enggak boleh kan merokok. Lah nabun mah ya, pala lu bejat. Dilarang kencing di sini tulisan, berak boleh enggak? Dia berak di situ. Lu berak sini, ini enggak boleh kan kencing. Ini mah kan berak enggak ada tulisannya ya. Kencing aja enggak boleh pagi. Itu mah butuh usul fikih kita memahami ayat mafhum aulawinya gitu. Fala taqul lahum uffin, jangan kau katakan kepada keduanya ih cih ah gitu. Apalagi mukul. Mafhum aulawi itu kias jali, dikiaskan lebih jelas lagi. Jangankan mukul, ih ah aja enggak boleh. Jangankan berak, jangan nabun, ngerokok aja enggak boleh. Nabun emang ngerokok apinya gedean mana? Ya gitu, nabun rokok apinya kecil enggak boleh, apalagi nabun bahasa apa nabun? Nabun bahasa apa nabun? Betawi, Arab, Betawi dari mana? Ini meja maktabun, pintu babun, bapak abun. Ya, bakar-bakaran nabun. Jadi tabunan itu masdar. Enggak tahu asal fi'il madinya apa, bana ya bunu nabun gitu, wallahu a'lam. Jadi nabun bahasa apa? Bahasa Betawi, Arab dari mana? Nabun kan, nabun. Iya, kalau angkutan pedesaan mah kopabun, pintu babun, bapak babun, ya meja maktabun, bakar-bakaran nabun. Tabunan tuh masdar, tabunan tuh masdar. Jadi jangan kalah debat dengan mereka, jangan kalah debat. Kalau soal dalil banyak emang, kami memahami dalilnya. Jadi ditegaskan sama ulama, kalau tidak dilakukan aman Nabi itu tidak bisa dijadikan dalil untuk illa ma dallad dalil ala khilafih. Ya, ya kalau perintah ada dasar aqimus shalah, sumu, tasihu, ada perintahnya, larangannya wala taqrabuz zina. Ya enggak boleh kan mendekati zina, deketin aja kagak boleh, maka hukum zina boleh gimana sih az-zaitun? Wala tak, jangan kalian dekati zina, deketin aja enggak boleh apalagi nomprok. Ya, deketin aja enggak boleh apalagi di tomprok. Ah, pala lu bejat. Ya ulama-ulama udah enggak mau dalil, udah ngadepin orang gitu. Tarkul jawab alal jahili jawabun. Jadi kalau usah dijawab, tarkul jawabi alal jahili jawabun, meninggalkan jawaban atas orang bodoh itu sudah jawaban. Jadi kalau orang bodoh debat kita jangan dijawab, karena kita tidak melayani ini sudah jawab. Tarkul jawabi alal jahili jawabun, meninggalkan jawaban atas orang bodoh itu sudah jawaban. Jadi kalau kita ngikut-ngikut narik-narik urat sama begonya, ah orang gila dilayani, kan gitu ya. Orang betul bilang, oh, orang gila dilayanin. Jadi ngelayanin orang gila sama juga, sama gilanya, istimbatnya sama gilanya, lu orang gila lu layanin. Kayaknya kalau ada orang PA-PA tinggal aja, nanti kita ketularan, lu nyembego, orang gila lu layanin. Kayaknya dulu kalau ada orang gila tuh, panggil, orang gila kan lu ditonton, Pak. Masuk kampung, orang gila tonton. Ya orang gila, ini sebenarnya yang gila, gua apa lu sebenarnya? Dulu kan ada orang gila kan ditonton, Pak. Ada orang gila, terkumpul diliatin orang gila. Akhirnya orang gila nyembilang, ini gila, gua perlu ya, gua mau ketahuan gila lah. Lu orang sadar nonton orang gila, lu lebih gila dari gua kan gitu ya. Kan saya ditanya soalnya, tarkul jawabi alal jahili jawabun, idza nataqas safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukutu, kata ulama. Idza nataqas safih, jikalau bicara orang bego, pandir, fala tujibhu, jangan dijawab.
idza nataqassa fihu fala tujibu fa khairun min ijabati as-sukutu, maka yang terbaik menjawabnya diam. Innaka in amdaita khiyalahu raja'al aibu ila man qalahu, karena sungguhnya jika engkau berlalukan begitu saja, engkau lewatkan begitu saja omongannya, nanti raja'al aibu ila man qalah, akan kembali celah kepada yang lain. Jadi kalau kita dikatain sama orang omongan jorok kita, ya dikatain kita dengan omongan jorok, jangan dilayanin, nanti celah itu akan kembali kepada yang ngomong. Itu orang masya Allah ngomongnya jorok amat, mulutnya kayak comberan kan gitu. Kalau kita layanin sama-sama jorok, fa innaka in amdaita khiyalah raja'al aibu ila man qalah. Ulama nasihat, idza nataqas safi fala tujibhu, jika lo berbicara orang yang sapi, orang yang dongo, fala tujibhu, jangan kau jawab. Fa khairun min ijabatihi sukutu, maka yang terbaik menjawabnya adalah diam. Jadi diamnya kita jawaban buat dia. Fa innaka in amdaita khiyalah, karena sungguhnya jika engkau lewatkan begitu saja omongannya, raja'al aibu, kembalilah celah ila man qalah, kepada yang mengatakannya. Jadi ngapain kita dengan omongan kotor, jorok, dah akhirnya celah itu orang bilang, itu orang mulutnya kayak comberan ya. Yang dihina malah gak hina, mulia. Masya Allah itu orang hebat amat, sabar banget, dihina diem aja. Maka celah itu akan kembali pada yang ngomong. Raja'al aibu ila man qalah, kembali celah kepada yang mengatakannya. Itu ahli-ahli hikmah ngajarin kita biar hidup kita itu penuh berhikmah. Maka tidak ada obat bagi kebodohan. Likulli da'in dawa'un illal hamaqah. Tiap-tiap penyakit ada obatnya kecuali sakit bego, susah dah. Illal hamaqah. Kecuali sakit bego. Maka ingatkan orang, kalau ingin ngajarin orang bego, susah dah, ente gak bakal kuat. Satu tambah satu, delapan. Wah, kenapa ke satu tambah satu, delapan? Kapan satu tambah satu jadi dua? Itu hamakoh, hamakoh itu ya. Pandir, bodoh, bingung, berat. Maka tercelak dalam agama kita jadi orang bodoh. Maka kata-kata bodoh bukan jahil. Mustarsyid, kalau kita mustarsyid. Ya. Maka ada kitab Bugyatul Mustarsyidin. Ada majlis Raudatul Mustarsyidin, bukan Raudatul Jahilin, bukan Raudatul Juhala. Jahil itu hina dalam agama. Kalau mustarsyid bodoh, tapi bagus. Rajulun la yadri wa huwa yadri annahu la yadri padzalika mustarsyidun fa'allimuhu, kata Imam Ghazali. Ar-rijalu arba'atun, orang itu ada empat macam. Rajulun yadri annahu yadri. Rajulun yadri annahu yadri padzalika alimun fattabi'u, ada orang yang tahu dan dia tahu kalau dirinya alim. Rajulun yadri annahu yadri padzalika alimun fattabi'u, itu orang alim, ikuti dia. Yang kedua, rajulun la yadri annahu yadri, ada orang enggak tahu kalau dia alim. Padzalika ghafilun fanabi'u, itu orang lalai, ingetin, ustaz ini orang alim, jangan suka nongkrong pinggir jalan gitu. Rajulun la yadri annahu yadri, ada orang yang enggak tahu kalau dia alim. Fanabihu, ingetin dia tuh. Ingetin dia orang alim, cuma lalai aja lupa. Yang ketiga, rajulun la yadri fahuwa yadri annahu la yadri, ada orang bego tapi dia tahu kalau dirinya bego. Fadzalika mustarsyidun, itu mustarsyid. Fa'allimuh, ajarin dia, kata Imam Ghazali. Yang keempat nih celaka, rajulun la yadri, rajulun rayadri fahuwa la yadri annahu la yadri, ada orang bego. Lika jahilun farfudhu, itu orang bodoh, maka jauhilah. Empat, jadi ada alim, ada ghafil, ada mustarsyid, ada jahil. Jangan sampai, kalau minimal kita mustarsyid. Rajulun la yadri fahuwa yadri annahu la yadri, ada orang tidak tahu, bodoh, tapi dia tahu kalau dirinya bodoh. Fa'alli mustarsyid, itu orang minta arahan, mustarsyid ya, mustarsyid minta arahan. Fa'alli muhajarkan dia. Baikallahu a'lam, sallallahu ala khairi halkihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا بك إلا تجمعنا القلوب لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله
الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وأزكياء الله خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى بارك الله سمرقندي وسيدنا الحبيب عبد الرحمن العطاس وزيع بن عبد الله مارا والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاس وزيد أحمد وسيد وشيخ أحمد بن عبد القادر بعشم وشيخ محمد بن أحمد بامسموس وشيخ علي محمد سامي هلامي بن علي محمد صالح الراهلي وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة ويحيينا على لا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya mohonkan Fatihah sekali lagi, kita niatkan doa untuk kesembuhan keponakan saya yang setiap hari nyupirin saya, nemani saya dalam perjalanan aduan kajian-kajian. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya untuk minimal bisa menyertai saya dalam perjalanan dakwah dan kajian. Ala hadiniyah biniyati syifa wal afiyah wassalamah wa ta'ah wal istiqamah wa husnil khatimah summa ila hadrati sahibi syafa'ah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الحبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وإننا أصرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسين كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب
عداد طس الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والصلاة ولا أخوة منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.